قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علوم في دارين أمين. ويجب واجب hukumnya ala kulli mukallafin atas setiap mukallaf. Syara'an secara syariat wajib apa? Ayya'rifa oleh bahwa ia mengetahui, mengenal ya. Ma yajibu apa yang wajib fi haqqi maulana azza wa jalla pada hak Tuhan kita Allah azza wa jalla. Wajib tahu, wajib kenal. Wa ma yastahilu dan apa yang mustahil. Wa ma yajuzu dan apa yang boleh. Nggak boleh enggak kenal, wajib. Secara syariat, kalau enggak kenal dosa. Ya. Dosa tempatnya neraka. Wa kaza dan seperti ini yajibu wajib alai atasnya ayat riba oleh bahwa ia mengetahui misra zalika akan seperti demikian fi akhir rusul pada hak rasul, pada hak segala rasul alaihi wassalatu wassalam. Sama rasul juga kita mesti tahu apa yang wajib kepada beliau, yang jais ya, yang mustahil harus kita tahu semuanya. Yajibu wajib wa yalzamu dan yajibu wa yalzamu wa yufradu bi ma'nan wa'idin, itu dengan satu makna ya, semakna itu sama maknanya wajib. Wal mukallafu al balighu la aqilu, orang mukallaf itu adalah orang yang baligh yang berakal ya, yang padanya adalah keahlian nazar. Yang baligh berakal. Wal mukallafu dan mukallaf itu ma'khuzu min at-taklif, dia diambil daripada taklif. Orang yang ditaklifkan, dibebani. Diambil dari taklif bahwa dia adalah ilzamu ma fi, menetapkan apa yang ada padanya. Khulfatun minal awamiri wan nawahi, pembebanan daripada segala perintah dan larangan. Ala qaulin atas satu pendapat. Au talabu ma fihi kulfatun 'alal qaulil akhri, atau menuntut sesuatu yang di dalamnya terdapat pembebanan atas pendapat, menurut pendapat yang lain. Wa qaul dan perkataan musannif syara'an itu adalah ihtirazun, pengecualian an madhhabil mu'tazilati alladziina yakununa inna ma'rifatullah wajabat bil aqli. Perkataan musannif syara'an itu pengecualian daripada mazhab mu'tazilah yang mereka mengatakan sungguh ma'rifat kepada Allah wajib secara akal. Wa qaulu dan perkataan ayat arifa hakikatul ma'rifati, mengetahui akan hakikat ma'rifat itu al-jazmul mutabiqu lil aqli an dalil, keputusan yang sesuai kepada yang hak daripada dalil ya. Fal jazmu, maka jazm adalah ihtirazun minasyaki, pengecualian daripada keraguan ya. Enggak boleh ragu, wasyak wasyaki dan wazani dan zon wallahi waham ya. Kalau kita grafikin ya, waham tingkat kebenarannya, kalau kita ilustrasikan waham tingkat kebenarannya 25, kalau syak 50-50, 50-50, kalau zon ya ya yang tingkat kebenarannya 70 lima ke atas. Fa innaha kulluha, maka sunnya dia seluruhnya ya. La takfi, tidak cukup fima tuliba, pada apa yang dituntut minal mukallaf, daripada mukallaf. Ayyataqidahu, bahwa dia meyakini akan dia fi aqillahi ta'ala, pada Allah ta'ala wa fi aqir rasulihi alaihi wassalatu wassalam, dan pada hak pada rasul alaihi wassalatu wassalam. Wal muwafiqu lil aql, dan yang sesuai kepada kebenaran. Ihtirazun itu pengecualian ya.
minal jazmi, daripada keputusan, allazi yang la yuwafiqul aqd, tidak sesuai dengan kebenaran. Fa innahu la yusamma ma'rifatan, maka sesungguhnya tidak sesuai dengan ma'rifat, enggak sesuai dengan kebenaran. Bal huwa ja'lun, bahkan dia jahil. Kajas min nasara bitasrisi, seperti memutuskan orang Nasrani dengan tiga Tuhan. Ya. Maksudnya tiga sifat. Ya, al-wujud, al-wujud, al-ilmu, awal hayat. Ya. Wujud, mereka mengungkapkan itu namanya Tuhan Bapa. Yang kedua, ya. Ibni, Tuhan anak. Apa? Wujud, ilmu, ilim yang kedua. Yang ketiga, hayat. Wal majusi, wal majusi, wal majusu, majusu itu ilaha ini. Wal majusi, dan majusi ila bi ilahaini isnaini, dengan dua Tuhan. Yang majusi mengatakan ada dua Tuhan. Tuhan yang pertama melakukan kebaikan katanya, Tuhan yang kedua melakukan kejahatan. Iya. Itu orang majusi ya, bukan kita. Oh, kita Tuhan hanya satu. Qul huwallahu Allahus lam yalid walam walam yakul lahu. Cuma satu, nggak ada yang lain. Wa andalilin ihtirazun minal jazmil muwafiqin laki, dan keluar daripada andalilin itu pengecualian daripada andalin itu pengecualian daripada jazm, ya, keputusan yang sesuai kepada kebenaran. La andalilin, bukan dari dalil, fa inna sama taklid, dan maka sunnah itu taklid bukan. Wa sama ma'rifatan, dan juga bukan ma'rifat. Wa taqlidu antasbu'a ghairaka. Wallahu a'lam bishawab.